Sangat dibutuhkan dalam pertandingan final ini. Semoga permainan mereka dinaungi pula oleh keberuntungan. Kita lihat saja sepak pojok akan dilakukan oleh Raditya. Raditya sudah mencetak 5 gol bersama Noval memimpin klasmen. Rupanya Rido hanya bisa terdiam. Oke, 1-0. Mana suaranya Bro Meli? Oke. Bintang Timur. Oke. Siap. Sama-sama masih semangat. Hei, Firman. Ayo Rehan. Bisa, ayo. Main, lebih tenang, main. Angkat ki. Gapar Rehan, jadi tunggu. Ya, terus. Datang. Ayo pelaju cepat. Ayo pelaju. Lemparan. Soto. Pertahanan mana? Penyerang mana? Mana? Izam. Nah lihat, jangan menunggu. Rehan muncul nak. Kasih ada Ido. Muncul Anip terus. Rizky lagi. Tendang apa Rizky dari tadi? Tendang lain. Ayo Firman jadi. Ayo Firman. Oke. Ada 15 menit ayo. Babak pertama baru saja berakhir bertemu sebelumnya. Dua tim ini adalah tim terbaik dari empat tim yang berkompetisi. Oke. Nah, abang mohon bisa nggak kesana mainnya? Oke. Bahaya. Rido, siap. Tapi kok main jalan lawannya
lagi Rehan muncul, Rehan muncul. Kasih lagi. Dapat Jaki. Bagus. Kapin, daik, kapin. Bagus. Iya. Dapat bola. Ya, serangan balik. Azam. Lihat saja. Rehan. Harus melihat situasi ketika gol baru terlihat. Oke, kedudukan satu sama. Siapa yang menang? Kapi. Oke, Kapi kepada Zidane. Azam. Main. Bahaya. Main apa deh? Atau bagus Kapi waktu kecil seperti ini. Rambutnya kriwil-kriwil. Rehan. Ya. Oke. Rupanya Izam hanya menyimpan Kapi dari sini. Buka, Nip. Balik, buka. Cepat. Tadi kan sepi, gak ada aku bilang. Hei, bahaya. Timnas sudah berjibaku. Lihat lemparan ke dalam Zidane, salah satu pencetak gol. Jauhkan nih, Bob. Azam, tapi lagi. Abi. Satu bentuk kepala bersama dada jadi. Ibrahim
Ibrahim. Ketika ada benturan di kepala, jadi yang kita perlu ketahui, jika ada benturan di kepala, jangan sampai cepat-cepat menggoyang-goyangkan kepala anak, karena kita takutnya terjadi hal di leher. Ya, karena banyak kejadian bukan karena benturan yang membuat anak-anak patah atau pemain patah, tetapi cara penanganannya di awal yang salah. Pastikan apakah anak sadar atau tidak, atau pemain sadar atau tidak, respon terhadap panggilan suara atau tidak, baru kita melakukan tindakan. Ya, good, Hanif, intercept-nya. Itu. Dibuang saja oleh Zidane. Tadi terjadi benturan Zidane, Azam dengan Zidane atau siapa tadi, satu di kepala tapi yang satu di dada. Ayo cepat kembali semuanya, siap waktunya. Lihat, bagus. Ya, Rehan sudah lelah, namanya anak-anak, kemampuan mereka juga. Kita lihat sebentar lagi waktu karena lihat. Oke. Kiper. Jauhkan dok, jauhkan dok. Ayo. Ibrahim. Ya. Ibu lagi. Sap. Kali. Zidane. Lihat di belakang. Ya, hanya fokus lawan. Semua fokus. Bromerim fokus. Bintang Timur fokus. Pelatih, supporter. Ya, Zidane. Bahaya, ada Izan. Ya, ini kecil-kecil juga punya kemampuan lari. Sprint yang bagus. Rehan fokus, dek bola Rehan. Iya. Bagus Raditya, ini adalah simple saja mengamankan area pertahanannya. Rehan. Kedudukan masih sama kuat. Akankah terjadi partai adu penalti lagi di finish ini? Para pelatih masih kuat memberi instruksi, tetapi anak-anak
sudah mulai hilang. Komentator sudah mulai habis tiga suaranya. Sudah mulai semak suaranya. Lihat. Good. Good. Iya. Bahaya. Izan. Putar. Siap-siap semua. Bagus. Lihat siapa lagi di mana. Stop pergantian pemain. Langsung masuk ke rapi. Pit, masuk pit. Gerak depan aja, Jap. Jauhkan, Nip. Kejar, Rajab. Ambil, cepat. Ya, yang perlu kami ingatkan, 5 menit lagi tersisa untuk memainkan pemainnya. Sudah habis. Siapa? Alvaro. Oh, Alvaro. Tadi Alvaro. Ya, Alvaro, Alvaro. Rupanya kita banyak nama-nama pemain. Datang, Rajab. Jangan jatuh terus. Kembali, Leo. Leo. Jangan diambil sekali, Ikut aja, ikut. Iya. Fokus lagi. Hei, Rajab. Ibrahim aja. Menit-menit menegangkan untuk para penonton, untuk para pelatih, untuk juga. Sabar. Ayo fokus. Kayak lagunya Pia Palen, fokus. Iya. Dapat kibra. Ayo. Menit terakhir. Fokus lawan. Masing-masing dia kalau lepaknya yang bagus. Ya, kasih Zidane aja. Iya, pintar. Ya. Datang. Lihat, hati-hati ngomong, hati-hati. Biar lawan. Jaki, dasar putih, jaki dia bola aja. Sorong ada. Ayo nih. Tidak. Rupanya waktu masih ada 2 menit. Sekitar 1. Lihat berbahaya lagi. Iya. Rajab lagi. Ayo ini jauhkan. Bagus. Mana tengahnya? Izan. Ada. Rehan habis. Iya. Fokus lagi. Ayo kembali lagi. Semangat. Lihat posisi awan. Semuanya. Rajab menarik napas yang panjang. Iya. Awas. Panik. Ayo Rajab. Rajab ini namanya Rajab.
tapi biasa dipanggil Babang Boy. Babang Boy. Kalau di Kampung Baru ada Boy. Lihat. Kapi, kapi, jauhkan rehat, Guk. Bantu, kapi. Iya. Kepala. Bagus. Tinggal beberapa menit, kayaknya sudah mau ditiup habis ini sama wasit. Iya. Tadi dia berhasil mencetak satu gol ketika pertandingan normal. Tapi di timat. Luar biasa. Ini memang penendang spesialis penalti Bintang Timur. Farid. Salam dia menangkap. Padahal Rohan. Berdiri, berdiri. Ya, kita hentikan sejenak. Tapi, iya, kita satu penentu.
Dak, jangan buru-buru, Dak. Jangan buru-buru. Kalau ini berhasil penendang tahir, maka Bintang Timur keluar sebagai juara. Tetapi kalau bagusin dulu Brano, Dok. Ataupun gagal, maka harus ditambah satu masing-masing satu pemain sampai ada selisih gol. Ibrahim. Kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat kesempatan, terutama anak-anak kita dalam 3 hari ini mereka bermain sangat luar biasa. Kita masih diberi kesempatan sampai akhir dan terima kasih pula atas supportnya semua. Untuk mempersingkat waktu, panitia untuk kata sambutan pertama kami minta dengan hormat Ketua LP Manggar Baru untuk menyampaikan sedikit laporan. Oh, sudah ada depan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mungkin Radit kalau bukan. Bagaimana anak-anak ya? Semangat? Kalian luar biasa. Semua menang. Bagi saya semua menang. Tidak ada. Jadi dalam perlombaan ini tidak ada anak-anak tidak dituntut untuk menang. Semua luar biasa di sini. Jadi kepada orang tua, tetap berikan semangat kepada anak-anak kita, karena biar bagaimanapun anak-anak ini adalah anak-anak yang akan mengharumkan nama Kalimantan Timur, terkhusus Balikpapan dan ada juga yang dari Samarinda. Oke, baik. Terus kepada panitia, terima kasih. Hari ini selama 3 hari kegiatan ini terlaksana dan ada 16 tim. Ada 2 dari Samarinda, 1 Pasir, dan dari Balikpapan sebanyak 13 tim. Terima kasih kepada Komandan Letnan Kolonel Ilham Faisal Siregar. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Komandan Kompi Letu Teguh, kepada Bapak Badarudin selaku penanggung jawab di turnamen ini. Seperti yang saya katakan tadi, kita sebagai pembina, sebagai orang tua, sebagai panitia, sebagai pelatih, kita tidak jangan menuntut anak-anak kita untuk menang, tapi lebih ke memberikan pendidikan kepada anak-anak kita untuk sportif, saling menghargai dan saling menghormati. Kepada orang tua, tetap berikan semangat kepada anak-anak kita, karena mereka lah yang akan menjadi masa depan bangsa, mereka lah yang akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Bagaimana anak-anakku sekalian, jangan berkecil hati, kalah dan menang itu sudah luar biasa. Memang dalam pertandingan selalu ada yang kalah dan ada yang menang. Dan tadi saya sudah mengikuti sebanyak 2 pertandingan dan menangnya sama-sama menang tipis. 3-4 juga begitu, 1-2 juga begitu. Jadi bagaimana anak-anakku sekalian? Semangat! Oke, baik. Kalian ada luar biasa, kembali membawa semua membawa piala, semua membawa kemenangan. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ketua LPM untuk sambutan berikutnya Bapak Komandan Kompi Dodik Jur dan sekaligus menutup dan mungkin juga akan kita plot sebagai pemberi hadiah. Terima kasih, saya perkenankan Bapak Teguh Yono untuk menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita selesai melaksanakan kegiatan turnamen. Ya, turnamen ini merupakan ya kebanggaan bagi anak-anak kita. Ya, ini saya harapkan turnamen ini sebagai motivasi anak-anak untuk lebih baik lagi.
Saya sebagai Komandan Kopi mewakili Komandan Dodik Jur karena beliau berhalangan ada kegiatan khusus ke Makorindam Banjarmasin, sehingga diwakilkan saya untuk mewakili menutup kegiatan ini. Yang menjadi pesan saya, suatu pertandingan itu ada kalah dan menang. Yang kalah jangan bersedih, ya, tingkatkan, ya, evaluasi diri dan perbaiki untuk kedepannya. Dan yang menang jangan terlalu senang, ya, segera perbaiki diri untuk mempertahankan kemenangan itu. Bisa ini? Bisa ini anak-anak ini? Ya, jangan terlalu bersedih yang kalah. Ya, ini yang perlu sampaikan pada kesempatan sore ini. Ya, mudah-mudahan kedepannya kita akan lebih baik lagi dalam pelaksanaan penyelenggaraan turnamen berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Teguh Yono sebagai Komandan Kopi. Dan untuk mempersingkat waktu, panitia akan memberikan hadiah terutama penghargaan individu dulu. Ya, penghargaan individu untuk top skor Noval dengan jumlah 6 gol. Ya, dari Natlingkas, kita sekalian aja di depan sana penyerahannya. Ya, kami mohon untuk Pak Badarudin menyerahkan. Ya. Depan, belakangnya, depan. Biar dia bisa foto. Ya, di situ. Good. Dari samping aja. Oke, terima kasih. Noval dengan 6 gol dari Natlingkas. Sini, Pak. Sini, Pak. Iya. Ini hadiah buat mereka, jangan dinilai berapa, tapi kami mengapresiasi kerja mereka. Ya, terima kasih Noval. Kayaknya Abang Kepang juga di sini karena ini. Ya, Bang. Ponakan. Tangannya anak Lingkas, tangannya. Oke. Untuk penghargaan berikutnya. Oke. Sebagai pemain terbaik kami panggilkan Raditya dari Blue Marine Buster. Best player. Saya minta Ibu Ketua LPM Manggar Baru. Dan bersiap-siap, setelah penghargaan ini kami akan memberikan kepada penjaga gawang terbaik untuk penghargaan. Lihat sini, Bu. Ibu. Radit. Boleh satu kali juga. Oke. Bang, siap. 1, 2. Lihat sini. Oke. Oke, sip. Untuk kiper terbaik, Farid dari Bintang Timur. Saya minta Pak Teguh untuk menyerahkan. Best kipernya mana, Bang? Ada. Ya, Farid. Lihat sini, Bang. Ayo, Bang, lihat sini. Farid, lihat sini, Farid. Senyum. Oke. Oh, sekali lagi, Bang.